kantor Jakarta sono. Langsung Jakarta. Stempel sama capnya harus basah. Enggak sampai sini. Baru. Terus enggak tujuh ning ndi? Ora ro le, bingung. Loh, sekarang yang tujuh di nanti di pabrik apa? Tangkong apa? Ini lah Pak. Jelas toh. Surat tidak seperti Satpol PP dan dari Dinas Kesehatan sudah action mulai tadi malam jam 00.00 sampai dengan pagi hari ini. Misi kita adalah penyekatan khusus kendaraan yang dari luar kota. Sesuai instruksi daripada pimpinan, kita mengembalikan kendaraan yang disinyalir melakukan mudik. Terkecuali bila mana yang bersangkutan bisa menunjukkan surat tugas serta kendaraan barang yang mengangkut sembako, maka kita perbolehkan. Dan sudah ada sekitar 4 kendaraan yang sudah kita putarbalikkan karena didapati identitas luar kota dan tidak ada surat tugas. Serta satu kendaraan angkutan barang kita kembalikan juga tidak membawa angkutan sembako. Demikian. Kak dari kendaraan kota, pengemudinya apakah sudah memenuhi syarat untuk datang ke Kota Malang PKB dengan surat-surat atau seperti apa? Nah itu kita cek, tetap kita cek, kita selektif prioritas. Bila mana ada yang dari luar kota, wajib hukumnya kita periksa identitas maupun surat tugas dan surat kesehatannya yang menunjukkan dia lolos rapid ataupun hasilnya negatif. Kemudian. Siap. Teknis pembedaan mudik dan anu gimana Pak? Ah, petunjuk dari pimpinan karena kita ada rayon, kita fokusnya kepada kendaraan yang di luar Kota Malang ataupun rayon Kota Malang yang meliputi Probolinggo, Kabupaten Malang, Batu, serta Pasuruan. Dari di luar itu kita periksa. Jadi yang nopol W, S, L, B, dan sebagainya di luar daripada N wajib kita periksa. Demikian. Cukup? Cukup. Beres? Apa? Sini.